ketemu lagi sama Rini Siswoyo. Tadi aku beli tajil ini, bubur candil. Kalau di kampung aku ini namanya bubur candil. Kalau di sini itu dibilangnya biji salak. Nah. Ikuti terus video makan tajil aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Susah nih, kenceng banget ini biar gak tumpah-tumpah gitu maksudnya ya. Nah, tuang dulu di mangkok, kental ya. Wah, ini ada santannya, santan kelapa ini dipisah santannya, jadi aku mau masukin sedikit secukupnya dulu aja, mau aku icip-icip dulu. Dan ternyata anjiku pulang kerja itu beli kolak. Jadi mau aku campur ya, teman-teman ya. Di unboxing dulu nih. Aku udah bawa mangkok ya. Mangkok. Iketannya udah dibuka dengan susah payah bukannya. Dituangin dulu ya. Kolak. Ternyata ini kolaknya juga udah ada biji salaknya juga nih, teman-teman ya. Ini kolaknya tuh ada isinya itu ada ini pisang. Ada kolang-kaling. Ada apa lagi nih? Udah sih. Ada apa ini? Ubi. Ada ubi. Ini aku mau gabung ya ke sini. Biji salak yang tadi aku beli nih, aku gabung, tumpahin dulu nih. Wah, jadi banyak. Nah, diaduk-aduk dulu. Banyak. Nah, baru nih aku tuangin ke sini. Kolang-kaling, aku suka kolang-kaling. Biji salak itu biji salaknya yang tadi aku beli itu kental banget ya, teman-teman ya, kental banget. Tuh. Dicampur sama biji salak yang bawaan dari si kolak. Nah, segini dulu aja, yuk makan yuk. Aku mau makan ini buah kolang kalingnya. Kalau di Bandung orang sudah bilang ini namanya cangkaling. Manis, enak, aduh aku suka. Nah ini candil biji salak. Biji salak yang bawaan kolak. Enak, lembut gitu ya, imut-imut kecil gitu. Nah ini biji salak atau candil yang tadi aku beli, lebih gede. Lebih kenyal. Ini ada ubinya. Enak, manis. Semanis aku. Coba pisangnya. Pisangnya dipotong aja ya, karena terlalu besar. Pisang. Enak banget.
Ini tuh buat aku kalau dingin dari kulkas gitu ya, lebih dingin atau dicampur es itu lebih enak. Ini tadi tuh baru 5 menit aku masukin ke kulkas, jadi kurang dingin gitu. Enak. Enak. Pisangnya tuh pas gitu ya, nggak keras, nggak lembek, pas, enak, enak pokoknya. Candil atau biji salak. Tadi udah nambah kuahnya. Kuahnya tuh enak loh. Enak. Terakhir, buah kolang kaling. Mantap, enak banget. Oke, teman-teman ya, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye.